dipersilakan. Sudah cukup? Baik. Untuk pagi hari ini yang mengikuti sesi 1 sudah siap. Saya ingin bertanya ke adik-adik semuanya, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat ini. Saya ingin berpesan untuk pagi hari ini, pada sesi ini, jangan grogi, tenang saja, pastikan waktu. Jadi saudara diberikan waktu sesuai dengan jadwal itu untuk pipa itu 120 menit nih Pak. 120 menit artinya 2 jam. 2 jam itu mulai dari adik-adik preparation, mulai persiapan paralan sampai setting sampai selesai. Ya, 2 jam. Saya rasa 2 jam itu waktu yang cukup sekali. Dan perhatikan juga, ingat ini kurang berapa menit. Nanti kita akan informasikan kurang berapa menit itu ya setelah menikah. Tapi adik-adik sendiri harus memastikan sendiri ya. Itu pesan saya yang pertama tadi, tenang, jangan grogi, tapi harus pastikan. Peralatan sudah siap, kemudian mesin sudah siap. Materialnya silakan nanti diambil mulai sekat jam 8.00 atau kita kasih kode apa-apa silahkan diambil dan silahkan di setting. Ada pertanyaan sih Pak? Oke. Dipersilakan. Kalau mau satu praktek boleh di mana? Kalau tahun ini boleh ya? Boleh. Atau ada di punya untuk melindungi diri monggo. Begini Pak. Yang penting adik-adik merasa nyaman, enjoy, senang, udah. Insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Ada yang lain ya? Dari Bapak Pembimbing ada pertanyaan? Yang angkat. Cukup ya. Jadi semuanya siap. Sekali lagi, tidak perlu grogi, tidak perlu panik. Tapi santai, ini kita buat hasilnya maksimal. Kita buat ini juga ya. Jadi kita nggak turu masa. Kurang 4 menit ya mulai dari sekarang ya. Sisa 4 kurang 4 menit ini saya ingin memastikan lagi. Saya ingin jam 8.00 kalau nah, sekarang juga tidak masalah sih ya. Tapi akan tentunya akan lebih mudah ya Pak. Jam 0.00 saya akan mengontrol kompetisi. Nanti setelah selesai jangan lupa benda kerjanya ada izinnya. Kita yang ngasih izin. Nah, jadi nomor berapa nomor berapa kalau saya kita yang ngasih izin. Jadi nomor satu nomor dua sesuai dengan bulan. Oke. Kemudian dalam benda kerjanya nanti setelah selesai nanti bisa ditaruh di. Nanti kita sesuaikan saya, sesuaikan saya. Dan saya berharap semuanya pagi ini lancar. Baik, kurang 3 menit, bonus 3 menit. Ya nanti yang kita juga akan cari bonus 3 menit. Silakan mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. LKS pada sesi 1 ini job pipa kami persilakan. Monggo. Nanti selesai jam 10 tepat. Dua jam. Saya akan menunggu Pak.
tolong hati-hati dengan kosnya, jangan sampai kita itu bekerja. Untuk yang nomor undian 1 sampai 4 untuk sesi 1 selesai, sekarang mau nomor undian 5 sampai 8 sesi 2. Persiapan ini, persiapan sesi 2. Ini Pak pembimbing SMK Bakti. Bagaimana sudah? Bilik 6. Oh, belum. Pastikan ya. Bilik 4. Persiapan bilik 2. Jam 11 kurang 10.30 nanti mulai sesi 2. Untuk hasil sesi 1, nomor urut undian 1, nomor undian 2, nomor undian 3, undian 4. Kemudian itu di Pak di komponennya ada nomornya, ya itu sesuai dengan nomornya, ada nomor 5, 6, 7, 8, itu akan ambil sesuai dengan pertanyaan. Kemudian sebelum spesimen dipasang, pastikan bahwa tagnya dari sudah kuat dan dipasang pada chip yang kuat juga, tidak ada nanti bakalnya jatuh, dan buatlah senyaman mungkin, senyaman mungkin menurut posisi ada di sana. Lalu sebelum dilakukan pengelasan, informasi ke saya, nanti akan saya kembali bahwa bottomnya dari mana, topnya dari mana. Itu sebelum mulai pengelasan, ya, sebelum pengelasan informasi ke saya untuk saya tanya. Sampai di sini ya, cukup ya. Baik, kalau cukup sebelum dimulai kita berdoa dulu, mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala Tuhan Yang Esa, semoga apa yang ada di dalam kelas ini bisa menghasilkan yang terbaik. Oke, baik, silakan berdoa menurut agama dan pilihan masing-masing. Berdoa, kita sekarang.
persis, karena sudah persis ya, katakan sorry. 10.31 tadi ada bonus 3 menit, maka nanti akan selesai pada jam 12:30 atau 12.33. Oke, baik, dipersilakan, dimulai. Oke, untuk sesi 2 selesai. Ini hasilnya nomor 8. Barang sok-sok malah ngomong ge. Nomor urut 2, nomor undian 2. Itu udah. Iya. Nomor undian nomor 3. Nomor 4. Nomor undian nomor 5. Nomor undian nomor 6. Nomor undian nomor 7. Nomor undian nomor 8.
Thank you.